gaunnya cakep banget atau gimana? Gaun-gaunnya tadi gimana? Bagus lah, kalau bikinan tante apa bunda Alema pasti keren semua. Apalagi keren dia mah. Jadi inspirasi gak sih next ke depannya nanti ya, buat kalian berdua? Lah. Nanti pokoknya kalau misalkan itu belajar lah ya. Belajar buat ke depannya nanti doain aja, semoga nanti bisa pakai bunda juga. Bunda juga kasih support kita lah, kita satu sama lain saling support. Dan alhamdulillah hasilnya maksimal dan puas gitu. Hah? Ini emang sengaja di telepon dulu untuk proyek bajunya atau gimana? Ini tadi gua bilang memang bunda nelpon ngabarin kita berdua untuk bikin tema soal cinta dan alasannya kita kerjakan maksimal mungkin, semaksimal mungkin gitu teman-teman. Ada berapa baju sih tadi? Cuma dua. Gak sih bunda menginspirasi kalian untuk bajunya? Tadi cepet tanya. Bunda pas telepon gua, dia suka sama gua, sama Manda. Katanya pasangan yang sangat cocok. Pokoknya bunda itu support lah. Dengan apa yang kita hadapin, dengan perjalanan cinta kita, dia bisa merasakan walaupun sebenarnya kita itu, aku sama bunda itu ini baru pertama kali untuk ketemu. Terus kalau sama kamu saya nggak pernah tahu. Beberapa kali, tapi maksudnya bukan intens dan biasanya aku juga nggak tahu. Biasa bunda itu kalau foto shoot, kalau misalnya minta bantuan, mereka tuh biasa pakai model. Nah. Iya. Dan untuk kali ini aku tanya sama bunda, dia pengen mau photoshoot ini dia feel by love nya gitu. Jadi kita salah satunya. Dan aku tanya besok masih photoshoot artisnya siapa? Gak ada artisnya, cuma kita berdua. Artinya berlanjut untuk photoshoot ya? Ya gitu deh. Intinya yang tadi Manda bilang juga, bunda tuh melihat kita berdua tuh kayak pasangan yang benar-benar dilihat bunda tuh ya, pokoknya dia tuh dapet banget gitu, dia merasakan apa yang kita rasakan gitu loh. Jadi ini menjadi suatu kesempatan yang baik juga kalau misalkan dia ngajakin kita untuk foto bareng. Jadi kan juga kesempatan yang sangat luar biasa. Biasa bunda juga jarang, atau aku juga kurang tahu, tapi setahu aku jarang sih gitu. Kalau setahu gue sih kalau artis-artis malah minta gaunnya atau minta memakai apa gaun-gaunnya bunda, tapi alhamdulillah bunda sendiri yang meminta kita untuk ya mensupport lah gitu. Dan alhasil memang kita pengen juga dan waktunya pas juga, dan itu belajar, dan alhamdulillah jalannya sangat-sangat lancar dan bunda sangat-sangat senang sekali, sampai tepuk tangan, sampai wah terima kasih banget sama kita. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ya saling bantu dan saling doa gitu. Ya. Berarti banyak pertimbangan ya pemilihan kalian berdua oleh bunda. Aduh, percuma mas kita jalan sebaik apapun nanti title-nya juga beda. Jadi ya maksudnya kita doain aja yang terbaik, doain untuk kita yang terbaik. Udah nyampe lagi bunda sini. Bunda yang kebaik. Iya, bisa misalnya. Ini orang-orang setiap hari ketemu aku yang bisa. Yang berkah gak sih buat kalian yang Manda, apalagi yang bunda, bikin kalian berdua. Ya berarti kita pasangan yang bawa pengaruh yang positif dan baik dong. Lagi pula kita tidak bikin pro kontra juga enggak, tapi kan opini orang-orang yang beda-beda kan. Kita juga tidak bilang kalau misalkan kita bikin sensasi atau apa, kita ini benar-benar disuruh sama bunda untuk diajakin foto bareng. Dan kita juga ya udah, kita sebelum belum pernah foto ya, foto di sosial media aja juga belum. Bener Manda bilang, gue tuh belum pernah foto sama Manda. Belum pernah. Dan asal kalian tahu nih, sumpah ya, Manda tuh ngajakin, sayang kita foto yuk. Maksudnya aku sukanya fotonya berkonsep. Terus Manda tuh suka foto-foto yang keren, berkonsep. Dia pengen foto sama gua tuh pengen banget foto sama Manda juga. Tapi terus, dia bilang ya udah minggu depan ya, tunggu aku kurus. Udah 3 bulan juga gak kurus-kurus. Tau gak apa yang gua bilang sama Manda? Sayang bentar ya, aku kurusin berat badan aku kurusin dulu. Terus yaudah, iya sayang, Senin depan aku diet ya, iya gagal. Ayo sayang, nanti ya diet ya, gagal lagi. Dan tiba-tiba bunda nelfon gua dan minta nomor telepon Manda, gua kasih. Dan akhirnya ya karena bunda yang ajak, ya udahlah
sama-sama lagi kosong juga jadwalnya. Terus habis itu ya udah kita senang, aku senang photoshoot, Billy senang kalau misalkan berkonsep dan bagus juga, apalagi membawa nama harum Indonesia. Jadi ya why not? Karena setahu gue memang gue tahu ya batiknya Bunda tuh sangat luar biasa gitu. Indonesia banyak artis papan atas. Luar biasa, banyak yang artis minta endorse aja Bunda enggak ngasih. Atau enggak barter atau enggak ya ada harga diskon biasanya Bunda enggak. Tapi untuk ini berarti Bunda itu juga iseng dari YouTube. Dia ngeliat kayak oh gila mungkin dia cocok atau misalkan dia ngerasa serasi tuh. Bro udah ya capek. Okay. Manda sekali lagi dong. Tadi kan sempet Bang Billy ngomong pengen cepet buru-buru gitu kan. Amanda sendiri? Siapa sih yang nggak mau? Udah gitu aja sih. Tinggal jawaban dari Tuhan aja. Doain yang terbaik semuanya. Dan kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Ya semoga berjalan dengan lancar. Bang Billy emang nggak jaga-jaga kan? Bang Billy olahraga juga ya bola. Jaga badan nggak sih biar kurus. Kalau kata Manda sekarang gue udah lumayan kurusan, nggak tahu deh. Lo lihat seperti apa? Ya pokoknya intinya selagi ada waktu untuk olahraga, gue olahraga. Waktunya syuting gitu sih teman-teman. Kayak tadi pagi gue syuting, langsung foto shoot. Setelah foto shoot, gue ada kegiatan lagi. Abis itu gue main bola. Alhamdulillah sih. Terima kasih ya teman-teman. Oke, siap. Terima kasih banyak.